Pemprov buka peluang Malaysia kelola sawit di Bengkulu saat kunjungan menteri Malaysia. Pemerintah Provinsi Bengkulu membuka peluang bagi negara Malaysia untuk mengelola komoditi sawit di Provinsi Bengkulu. Peluang ini terbuka setelah adanya pertemuan antara Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Malaysia, Zuraida Kamarudin, dengan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah pada Sabtu 16 Juli 2022. Pertemuan tersebut merupakan jalan pembuka kerjasama antara pemerintah Provinsi Bengkulu dengan Malaysia terkait pengelolaan kelapa sawit. Untuk menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, akan ada pembahasan lanjutan yang akan membahas kerjasama antara Badan Usaha Malaysia dan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD milik Provinsi Bengkulu. Nanti mereka mendirikan industri bersama, kira-kira seperti itu. Mungkin seperti mendirikan usaha pengelolaan sawit pohon karet, seperti itu yang akan dibangun di Provinsi Bengkulu. Kata Rohidin, tidak menutup kemungkinan juga akan ada usaha lain yang merupakan turunan dari kelapa sawit, namun pengelolaannya tetap akan dilaksanakan di dalam Provinsi Bengkulu. Sementara itu, Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Malaysia, Zuraida Kamarudin, menilai potensi sawit di provinsi Bengkulu memang cukup bagus. Selain itu, juga sudah didukung dengan pendukung lainnya, seperti ketersediaan pelabuhan dan bandara yang sudah representatif, termasuk juga infrastruktur jalan. Semua sudah cukup teratur dan tersusun. Ungkap Zuraida yang telah diartikan ke dalam bahasa Indonesia oleh Tribun Bengkulu.com Dari pertemuan tersebut menginginkan agar potensi ini bisa dikelola di dalam Provinsi Bengkulu dan tidak terus diekspor Misalnya, seperti sawit ini bisa diproses di sini, dikelola jadi minyak masak atau produk-produk lain. Jika ini sudah berjalan, kita yakin akan dapat memajukan perekonomian Bengkulu, dan Bengkulu akan menjadi poros hasil pengelolaan sawit, ungkapnya.